Kali ini gue main di Bogor. Lapangan AMB. Lapangan AMB ya. Nah, ini ayo tadinya di Gerona. Ini ada lokal, kalau boleh dibilang ini lokal pride-nya nih, lokal pride Bogor. Memang sih kalau yang teman-teman pernah nonton tuh Ipin. Nah, Ipin yang anak Jakarta tapi identik sama Bandung gitu. Iya, padahal dia anak Jakarta asli. Nah, ini juga nih sama nih. Orang-orang bilangnya Mail atau Maulana atau Mail tuh Mail Bandung gitu. Padahal mah aslinya asli Bogor. Nah, boleh dibilang nih cerita-ceritanya nih Mail nih awal-awal main layangan, kenal main layangan tuh kalau dibilang seangkatan tuh seangkatan sama siapa, Yo? Sama Sandy. Cuman berdua sih sama Sandy dari dulu. Dari dulu tuh memang dekat panah rumah. Rumah dekat sama Sandy. Sering main sama dia bareng. Nah, jadi memang latihan bareng berdua tuh join atau mungkin jadi teammate-nya sama Sandy. Nah, sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang. Karena memang juga selain karena mungkin udah kenal lama, memang tetanggaan ya, Mas. Tetangga. Enggak jauh lah. Enggak enak. Nah, itu dia. Jadi boleh dibilang itulah perkenalannya di dunia layang-layang seangkatannya sama Sandy. Nah, kalau misalnya balik lagi sama lu pertama kali, ya kalau misalnya bicara kayak sekarang sih prestasinya, wah siapa sih yang gak kenal Mail ya. Terakhir yang bombastis tuh ngegondol motor ya. Iya, dapat motor. Nah, tuh ngegondol partner paying. Nah, itu tuh ngegondol motor. Dengan cara mainnya, Seot ya. Seot full seot. Nah, sebenarnya kalau secara teknik main seot tuh susah nggak sih? Dibilang susah ya susah. Kan kadang semua orang tuh beda-beda ya nariknya ya. Kadang ada yang ngejuki, tarik tuh, terus belakangnya tuh pasti ada jepretannya. Itu nggak boleh kalau di set pull. Nah, kalau juki tuh kayak gimana juki? Juki tuh kayak tarik tuh kayak nimba. Oh, nimba gimana? Panjang, ya. Gini. Panjang. Oh, ya. Gitu. Jadi tekniknya juga macam-macam tuh ya? Macam-macam, banyak. Tapi kan kalau belakangan ini kan ramenya freestyle ya. Freestyle banyak. Nah, jadi sebenarnya aman-aman aja ya kalau misalnya kalau misalnya ini, dan kalau misalnya ya di lu kan kalau lu main di Jakarta, Depok atau main di Tangerang, Tangsel kayak gitu, lu pasti kan ketemunya tuh sama Sukoi. Nah, ada nggak sih lu cara buat ngatasin mengatasi Sukoi itu? Ya istilahnya kayak bikin ya mengalahkan lah kulit. Mengalahkan. Yes, jalannya aja lah. Nggak ada tuh teknik apa-apa, cuman ya kita lawan aja. Itu kalah menang kan hoki. Biasanya tuh ada hitung-hitungannya nggak? Kalau misalnya kan beda nih, kalau misalnya lu kan kalau misalnya seot sama seot, nah lu udah bisa ngukur nih, kayak misalnya dia tarikannya ke dalam keluar. Nah, itu lu udah bisa ngukur dengan maksudnya secara teoritis lu bakal bisa ngukur ininya ya kan, potensi kemenangan lu atau potensi kalah lu bisa ngukur. Nah, kan beda nih kalau Sukoi. Nah, kalau Sukoi itu kayak gimana tuh buat Sukoi? Susah sih dijelasinnya. Kadang kan kalau Sukoi itu jarak 1 meter tuh pasti kena ya. Nempel. Kalau jepret tuh pasti kena jarak 1 meter. Kalau saya tuh minimal lah 1,5 meter kurang lah. Jadi saran lu kalau misalnya ada teman-teman seot berhadapan sama Sukoi, lu main jangan terlalu dekat gitu. Jangan terlalu dekat, ya.
lu harus jaga jarak gitu. Jaga jarak juga. Nah itu tuh ya kuncinya sih, jaga jarak ya, biar jaga jarak. Biar sama fokus aja. Fokus. Nah, fokus benar-benar. Jadi nah itu tuh salah satu tipsnya dari Mail ya. Untuk menghadapi lawan Sukhoi, karena kan boleh dibilang belakangan ini Sukhoi udah banyak yang mainin ya teman-temannya. Nah jadi di pertandingan freestyle ya kemungkinan lawannya dapat Sukhoi ya kemungkinan besar tuh hampir 50% lah. Iya itu pasti ini ya. Nah itu dia. Nah kalau misalnya ada nggak sih ini kan lu kan diajarin langsung sama Kang Asep ya? Iya. Kang Asep, terus di Bogor sama Pang Peloy. Nah, kalau secara teknis apa sih tuh yang harus dipelajari kalau misalnya untuk seot gitu? Dipelajari kecepatan tangan aja. Terus harus bisa ngulik layangan. Nah, ngulik layangan tuh. Layangan harus cepat. Nah, ngulik layangan tuh kayak gimana? Ya misalkan orang ya taunya ke dalam keluar ya kan, kebanyakan orang. Nah. Cuma kan dalam tarik tuh pasti banyak apa ya, macam-macam caranya gitu. Oh, tekniknya, tapi secara dasarnya lu harus tahu ke dalam dan keluar. Iya, gitu. Itu dasar awal dalam bermain layangan, harus tahu ya keluar ke dalamnya. Harus diapain? Misalkan ke dalam ya kita diamin aja. Nah, misalkan kalau misalnya musuh ke dalam ya diamin. Diam aja. Lu tahan aja. Iya, kan? Tahan. Nah, kalau misalnya lawannya keluar. Ya kita harus tarik pull lah. Tarik pull. Nah, itu teknik dasar banget tuh untuk ya bermain seot ya. Nah itu tuh udah dikasih tips sama Maulana yang biasa di akrab Mail. Nah dia juara terus tuh, itu tuh salah satu teknik dasarnya selain kayak kecepatan tangan, sinkronisasi sama lari ya. Lari. Nah tarikan lari itu juga mempengaruhi layangan juga. Nah itu jadi pengenalan terhadap benang, terhadap layangan itu juga penting ya. Penting banget. Dari dulu sih kalau saya pakai benang hui, selalu hui, nggak pernah ada yang lain. Nah kalau layangan, kalau pertanyaan kadang-kadang pertanyaan yang sering ditanyain. Nah kalau pemain seot nih, bisa main Sukhoi nggak sih? Main Sukhoi bisa, cuman nggak mahir lah. Bisa sih, bisa main. Tapi Sukhoi bisa. Tapi kalau di turnamen nggak pernah tuh ya? Nggak pernah, nggak berani pakai layangan Sukhoi kalau di turnamen. Karena gambling ya? Iya. Ya, gambling. Nah itu. Udah kebiasaan pakai layangan seot. Karena lu pegangannya memang layangan seot gitu. Iya. Nah, balik lagi nih flashback zaman dulu. Ketika lu latihan sama Kang Asep, latihannya di Bogor gak? Kadang di Bogor, kadang ke Bandung, bolak-balik aja gitu. Jadi memang rata-rata ya kalau misalnya yang ikut sama Kang Asep tuh pasti ke Bandung gitu. Pasti ke Bandung. Dan nah cerita-cerita kayak gini nih, cerita-cerita kayak lu tiap minggu tuh lu latihan ke Bandung tuh ya banyak nih, kayak yang teman-teman yang biasa diajarin langsung sama Kang Asep pasti ke Bandung ya. Iya, pasti langsung ke Bandung. Misalkan harus diajar sama Kang Asep ke Bandung langsung. Nah, itu dia. Gokil. Nah, dapetin mental ya, pemenang, mental juara tuh. Kan kadang-kadang tuh di lapangan ada pressure kayak gitu-gitu. Yeah. Nah, lu ngatasinnya kayak gimana tuh? Yeah.
soal plester ya. Uh-huh. Ya diamin aja lah. Enggak ke bawah ini, enggak ke bawah arus. Lo pokoknya lo ya fokus aja sama lomba. Fokus aja ya. Yeah. Jadi kalau misalnya jadi ya itu tuh, lu harus fokus balik lagi yang ke yang dibilang mau tuh, lu harus fokus gitu ya. Di setiap lomba, mau itu lomba besar ataupun galatama, nah lu harus fokus ya. Nah lu percaya sama kemampuan lu aja gitu ya. Nah, oke, terakhir nih. Ada nggak sih tips buat teman-teman kalau misalnya bermain seot selain yang tips-tips yang tadi, atau lu ada yang mau lu sampein buat bermain seot? Ya, terus belajar aja, terus belajar. Jangan pernah apa ya. Berarti kalau misalnya seot tuh latihannya lu harus latihan tarik aja ya. Iya. Latihan tarik dan lu latihan tuh tiap hari ya. Kadang seminggu ada 4 kali gitu. Seminggu 4 kali. Dan lu itu tuh mempengaruhi gaya main lu, istilahnya mempengaruhi touch lu di lapangan kayak gitu, itu sangat mempengaruhi ya. Sangat berpengaruh. Oke, thank you Maul. Yang sedang bertanding gua culik dulu. Thank you nih dikasih waktu. Mudah-mudahan sukses. Nanti kita ketemu lagi. Thank you.